Ini selalu setelah habis pertandingan ya, Gus. Kenapa? Setelah habis pertanding selalu kayak gini. Ya kalau match yang lama terus banyak lari. Biasain sih karena anak-anak ini kan kadang mereka masih belum tahu ya dengan stretching. Mungkin sekarang kan masih muda. Jadi cedera itu belum ada. Mungkin nanti semakin dia tambah besar, cedera itu pasti ada. Prevention-nya harus stretching yang bagus. Salah satunya ya ini. Apanya? Ini tangannya. Duduk.